Hi Wanderers, welcome back again with me Ferdi. Today we will unbox and review a statue of Prince Adam, an art scale 110 scale by Aran Studios. This statue was made based on an iconic He-Man and the Master of the Universe animated series in the 90s. Let's get started! Pertama, kita keluarkan base-nya dari box-nya. Sculpt base-nya sangat impresif. Sculpt-nya berupa relief kontur batu dan akar-akar tanaman di planet Eternia. Ada dua buah jamur di depan batunya dan tiga jamur di samping batunya. Tekstur batu dan paint job-nya terlihat sangat bagus sesuai animasinya. Bagian akar-akar pohon yang berwarna ungu sangat detail. Yang abu-abu berduri ini apa ya? Bagian akar tanaman atau potongan tentakel suatu makhluk ya? Kalau ada yang tahu, please komen di bawah ya. Sculpt tekstur batu di bagian sampingnya juga sangat bagus. Overall, sculpt dan paint job-nya sangat impresif. Di bagian atas permukaan batunya ada sculpt lumut-lumut kecil yang berwarna ungu keabu-abuan. Dan ada dua footprints. Yang satu ada lubang untuk menempatkan pasak besi di bawah kakinya Prince Adam. Dan yang satunya ada magnetnya. Di bagian bawah base-nya ada art paper hitam dengan logonya Aran Studios, beserta keterangan art scale 1:10, ada logonya Master of the Universe, keterangan bahwa statue ini was made in China, beserta tulisan Prince Adam. Di bagian paling bawah ada copyright dan trademark statement dari Mattel. Oke, sekarang kita tempatkan base-nya di sini. Part berikutnya, body sculpt Prince Adam, kita keluarkan dari box-nya. Body sculpt-nya sangat impresif, dibuat sangat akurat dengan animasinya. Paint job-nya mostly simple dengan gradasi tone warna yang identik dengan animasinya. Di bagian sisi kanan badannya ada lubang bermagnet untuk menempatkan pasak bermagnet di lengannya Prince Adam. Head sculpt-nya sangat detail dan akurat dengan portrait-nya Prince Adam di animasinya. Hair sculpt-nya juga sangat detail sesuai dengan animasinya. Paint job-nya sangat rapi. Prince Adam memakai semacam vest berwarna Persian pink, inner suit body fit yang berwarna putih yang mempertegas relief otot-otot badannya dan lengannya. Sculpt tangan kirinya juga sangat detail untuk statue skala 1:10. Wrinkle di bagian punggung vestnya sangat natural. Ikat pinggangnya sangat simpel berwarna hitam dengan belt buckle ellipse berwarna orange. Wrinkles di vestnya juga di sculpt sangat natural. Sculpt trunks bulu-bulunya terlihat sangat detail dengan paint job yang simple. Prince Adam memakai legging ungu muda yang mempertegas relief otot pahanya. Di bagian pangkal bootsnya ada detail bulu-bulu berwarna putih. Bootsnya sangat simple dengan paint job monoton berwarna ungu dan wrinkles di beberapa bagian bootsnya. Sole bootsnya polos, ada pasak besi di bawah boots kanannya dan sebuah magnet di bawah boots kirinya. Sekarang kita pasangkan pasak besi di bawah kaki kanannya Prince Adam pada lubang di base-nya. Terpasang. Sekarang kita keluarkan tangan kanannya Prince Adam dari box-nya. Sculpt-nya cukup detail, sedang menggenggam pedang gray skull-nya. Sculpt relief otot lengannya sangat detail dengan efek wrinkles pada suit putihnya. The Sword of Gray Skull dibuat dari diecast, cukup berat. Sculpt-nya sangat akurat dengan animasinya dan paint job-nya sangat rapih. Di pangkal lengan kanannya ada pasak bermagnet. Sekarang kita pasangkan pada lubang di sisi kanan badannya Prince Adam dan ini magnetized fit. Terpasang. So here we have Prince Adam dari animasi He-Man and the Master of the Universe skala 1:10 buatan Aran Studios.
Jadi, gimana pendapat kalian tentang statue Prince Adam dari animasi He-Man and the Master of the Universe, an A-scale 1 banding 10 buatan Aaron Studios ini? Apapun pendapat kalian, tolong tulis di kolom komentar di bawah ya. If you like this video, don't forget to click the like button, and please help to subscribe to this channel to get updates for the next unboxing videos. Thanks for watching guys, and I'll see you very soon in the next one. Bye!